So, inspektor, okey ke? Eh? Semua okey tak? Dah inspect. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tinker Manjo. Video kali ini saya unboxing pesanan daripada Indonesia, iaitu coil pengapian RM Jawa atau daripada motosikal Suzuki A100. Motosikal Suzuki A100 ni popular di sekitar tahun 70-an. Pada bodi ignition coil ini tertulis MP31 untuk CDI. Saya juga menyukat copper core pada kabel ini, ianya hanya 1.5mm. Saya juga membeli ignition coil motosikal V100 untuk buat perbandingan. Ignition coil RM Jawa didatangkan satu saja wire connection ignition, manakala untuk V100 ada dua connection ignition. Cuba tengok perbandingan kurabe dengan V100. Copper core-nya jauh beza saiznya. Bracket mount pada ignition coil V100 ada satu lubang untuk ikat, manakala RM Jawa ada dua lubang screw untuk ikat. Justru saya pun memesan bracket atau pemounting universal. Keseluruhannya saya nilaikan RM Jawa ini lebih bagus daripada ignition coil V100. So, inspektor, okey ke? Semua okey tak? Dah inspect tak? Macam mana nak inspect tu? Oh, tengok colour. Okay. Ignition coil RM Jawa ini menggunakan kabel kurabe. Sekarang saya membuat perbandingan beberapa kabel coil yang saya ada. Saya mempunyai kabel ignition jenama Spitfire yang asli daripada USA. Jadi kita tengok ada banyak perbezaan ignition coil V100, kabelnya copper core dia halus dibandingkan dengan Spitfire. Kabel kurabe terlalu kecil dibandingkan dengan Spitfire. Begitu juga NGK Racing. Nah, kabel V100 kalah di sini. Saya memilih kabel Spitfire. Sekarang saya akan buka kabel kurabe itu dan gantikan dengan kabel Spitfire. Pelincir ni tak habis lah. Cik baik ada yang baru. Mudah untuk saya masukkan penebat atau waterproof sealant. Jadi kita pusing sampai dia jadi ketat.
Jangan lupa sematkan waterproof sealant. Ignition cable Spitfire ni ada brass fastener connector. Jadi saya kena potong lah untuk sesuaikan dengan kepala plug atau plug cap untuk motosikal. Kabel V100 ni saya akan gantikan dengan kabel Kurabe tadi. Pusing lagi. Ini saya akan jadikan sebagai spare lah, sebagai simpanan jika ada apa-apa berlaku. Ignition coil V100 menggunakan kabel Kurabe, tak pernah dibuat orang. Gitulah saiznya, lebih kurang lighter saja. Wire yang dibukakan pada ignition coil RM Jawa ni panjang. Saya potong untuk dia lebih sesuai dan saya sematkan atau saya pasangkan konektor yang sesuai. Saya gunakan crimp tool untuk lekatkan wire kepada konektor. Jadi kemaslah ikatan tu ya. Untuk video seterusnya, kita akan pasangkan coil RM Jawa ke RGV 120. Adios.